ajaib yang dikenal dengan magic fruit. Nah, ini buahnya. Buah ini kalau dimakan satu biji, diisap, kulitnya dibuang, isinya dimakan, dan batunya dibuang. Langsung kita coba. Sebagai contoh, kita coba fungsinya ada masam menjadi manis. Saya ingin mencoba, benar gak nih? Ayo kita coba yuk. Okay. Nah, ini lemonnya, ini kita coba pakai lemon. Kalau teman-teman tahu semuanya, lemon ini rasanya masam sekali. Ayo kita coba. Kita coba satu. Rasanya manis. Jadi itu dimakan begitu saja ya? Kulitnya kita buang. Namanya apa tadi? Magic fruit. Magic fruit. Magic fruit. Gini. Jadi dia merubah rasa yang asam menjadi manis. Manis, ini. Betul. Okay. Ini saya ingin pembuktian. Bener nggak ini? Ini bentuknya seperti melinjo ya? Buah melinjo. Mirip sekali melinjo. Kalau sepintas dilihat memang seperti melinjo di Indonesia ini. Nah, ini infonya asal aslinya sebenarnya dari Afrika. Teman-teman, kalau ingin tahu lebih jauh, bisa browsing di Google. Yeah. Nama buah ini Magic Fruit. Magic Fruit. Di sana semuanya ada, keterangannya lengkap. Dia vitaminnya lumayan banyak. Infonya. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Ini buahnya udah saya makan, saya ingin coba. Oh, itu ada bijinya ya? Ada bijinya, sama kulitnya. Oke, kita taruh di sini dulu dah. Oke, kita coba satu sisir dari lemon. Jadi lemon ini kan asam ya? Asam sekali. Asam sekali ya. Saya tadi udah coba asam sekali. Sebelum saya memakan satu biji magic fruit ini. Oke, kita coba. Sos tes dulu. Wow, langsung berubah jadi manis. Oh ya? Ya, bisa dicoba. Waduh. Wow, bisa manis tadinya. Jadi lemon yang tadinya kecut, itu enak. Jadi manis. Seperti bahkan gula. Oh ya? Bener. Wow. Ini habis. Wow, ternyata ini benar merubah dari yang asam menjadi manis. Mungkin teman-teman ingin mencoba? Kalau bapak punya pohonnya apa? Ada pohonnya. Ada pohonnya ya? Ada pohonnya. Ada pohonnya ya. Oh. Sempat saya share tadi, bisa lihat di TikTok saya. Kira-kira berapa lama bertahan ini rasanya? Untuk rasanya. Dimakan satu biji, dia khasiatnya bertahan 30 menit. 30 menit. Lumayan. 30 menit rasanya dirubah. Ini bukan lemon aja ya. Pokoknya yang asam-asam dirubah menjadi manis. Jadi semua yang rasanya memiliki asam, rasa asam bisa dirubah menjadi manis dengan magic fruit ini ya. Iya. Luar biasa ya. Oke, teman-teman, pembuktiannya sudah saya coba, ternyata benar khasiatnya seperti itu. Bisa teman-teman coba sendiri. Coba sendiri dan rasakan sendiri benar atau tidaknya buah ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu aja dari saya dan pembuktian buah ini ternyata benar-benar magic. Terima kasih.